Halo? Halo bos. Siapa ini? Deng Konjo. Oh iya, kenapa? Bagaimana dengan barang pesananku? Adam, baru tadi masuk. Kalau kau lihat, pasti kau suka dan kau senang. Oke. Sekarang saya mau ke situ, langsung saya bayar cash. Yang penting ada di barangnya. Oh iya, saya tunggu sekarang. Oke. Halo yang, gimana Maji? Ini, tunggu mas sayang, pokoknya mama jalan ini. Ada mah di depan ini. Langsung mah gaskan karena ada saya mau kasih lihat di surprise. Cepat Maji nak. Iya, oke. Tunggu mah, iya sayang. Ayo mas sayang. Ayo. Selama di sini kayak patung, masanya pergi. Nenek, makin cepat minta maaf, Kak. Ada saya mau kasih lihat. Pokoknya tenang bagi saya. Langsung ada kejutan buat kamu. Jangan marah-marah. Siap lagi. Pakai helm dulu. Kasih berhenti mah di sini dah. Kenapa? Besar sama kota. Kenapa? Kasih berhenti mah di sini. Besar sekali sama kota. Tidak, kasih berhenti kah, loncat kayak ini. Jangan harap aku. Besar sekali suara motor tak. Lama deh. Jangan sayang, jangan begitu. Woi cek dulu. Kenapa tau ini? Kenapa nih jempuk ini? Nah sudah lah janjian cek dulu. Ini udah saya dulu kan lu. Apa lu? Sudah, saya sudah duluan telepon itu kalu. Paturan Joko. Iya duluan aku telepon. Potong korban. Iya. Akhirnya telepon dia. Mana pi dulu, mana pi? Sudah, kenapa ini ribut? Kenapa ki bu? Kenapa? Ini bu ribut sekali suara motornya. Terus kenapa berkelahi? Saya dulu yang jemput gini, baru datang tong ini, aneh, patungan juga, guys. Ini juga ya, bu, saya dulu yang janji yang jemput, ibu. Baru tidak pakai helm lagi, ya, kok, deh. Betul, ini pasang tadi, ini langganangku, saya, ini bebas, dijual bebas, ini, lho. Ini langganang. Dan siapa namanya? Dengkon, ibu. Coba, Beden, kasih ini, kasih nyala. Saya kasih nyala, bu. Iya. Coba, saya dengar. Biasa sekali, gitu, dengar. Pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar SNI dapat dikenakan pasal 285 ayat 1 dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp250.000. Jadi sebelum pulang, kita buka dulu ini ya, Kak. Knalpot tak ada di kunci-kunci tak, Pak? Iya, Bu, ada di kunci-kunciku. Kita buka dulu, baru itu kita dorong di pulang. Dan untuk Bapak ini sama Ibu ini tidak ada lagi ribut-ribut di jalan raya karena mengganggu pengendara lainnya yang ada di jalan raya. Saya tinggal kiri, Bapak. Selesai semua di sini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kau mau ikut yang mana, sayang? Dia atau saya? Sama dia, Mak, deh. Kita besar sekali suara motor, Kak. Awas kok kau. Patungan Jupe. Upa. Ah.